Hai guys, kali ini aku mau ngenalin wisata yang lagi viral di wilayah Jabodetabek yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor. Nah, kalau udah dengar kata Bogor, pasti pikirannya ke yang sejuk-sejuk kan? Udah pasti sejuk banget. Letaknya dekat dengan beberapa objek wisata hits seperti Curug Pangeran, Curug Bawang Endah, Lembah Tepus, dan Ranggon Hill. Oke, ketemu lagi sama aku di sini. Sekarang kita akan menyusuri wisata di daerah Pamijahan. Dan tepatnya sekarang kita ada di gerbang utama Gunung Sari Pamijahan. Di sini ada banyak tempat wisata, di antaranya ada Lembah Tepus, Curug Pangeran, Curug Cigamea, dan lain-lain. Yang penasaran kita mau ke wisata mana? Yuk ikuti selanjutnya. Telaga Batu telah menjadi objek wisata baru favorit karena view-nya yang instagramable yang sedang viral. Dilengkapi dengan beragam fasilitas wisata yang asyik, ditambah dengan suasana alam yang masih asri dan sejuk banget. Lokasinya berada di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Yuk langsung saja tonton sampai selesai. Udah nyampe di wisata salah satu daerah Pamijahan, tepatnya ada di Telaga Batu. Untuk mengetahui isinya seperti apa, yuk ikuti selanjutnya. Siang kak. Siang, kita dari Barometer Bogor mau nge-review wisata di sini. Boleh, saya antar. Yuk, masuk aja. Oke, untuk wisata ini sendiri tiketnya berapa per orang? Kalau untuk wisata aja per orang 10.000. Oh, 10.000. Yeah. Fasilitasnya apa aja nih? Fasilitas di sini kolam telaga, toilet, saung-saung, sama listrik. Oh, saung-saungnya ini? Iya, saung-saungnya. Oh, ini udah termasuk di tiket yang 10.000 ya? Iya, itu fasilitas. Untuk itu apa? Bangunan itu apa? Bangunan serbaguna, Kak. Okay, bisa bangunan untuk makan, kantin, sama sholat juga boleh di situ. Oh, seperti aula gitu ya? Iya, aula. Kolam telaganya ini. Oh, satu kolam aja ya? Iya, satu kolam aja. Ini untuk airnya alami ya, dari alami, gunung? Alami, dari gunung, asli. Untuk bukanya sendiri itu dari kapan sampai kapan? Untuk bukanya kita setiap hari buka, sama buka jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Oh, itu nggak ada perbedaan antara weekend dan weekday gitu ya? Iya, nggak ada. Setiap hari buka nggak ada libur.
yang masih asli, masih alami banget. Di sini rekomend sih, soalnya tempatnya emang nyaman banget buat wisata berdua dengan pasangan atau dengan keluarga juga boleh gitu. Di sini tuh ada tempatnya juga, difasilitasinya lengkap. Ada tempat sholatnya, ada tempat makan untuk berkumpul dengan keluarga juga bisa gitu. Warga Jabodetabek untuk mendatangi wisata Telaga Batu ini. Terima kasih.